dan DPD RI tidak akan berhenti menyuarakan kepentingan rakyat di daerah yang kami dapat dari seluruh penjuru tanah air, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Salam sukses untuk sahabat Manglayang, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Merdeka, Bhinneka Naraeka Bhakti. Hari ini Selasa tanggal 16 Agustus 2021, satu hari sebelum perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, sejarah baru dalam perkembangan kehidupan Purna Praja kembali terukir. Kalau sejarah sebelumnya adalah pelantikan Purna Praja sebagai sekretaris daerah, kemudian pelantikan sebagai kepala daerah, sebagai deputi, sebagai direktur jenderal, atau pelantikan Purna Praja sebagai sekretaris jenderal Ombudsman RI, KPU RI, ataupun DPD RI, dan karya-karya di bidang lainnya. Kali ini, sejarah baru tersebut terjadi di saat PIN Purna Praja hadir di Gedung Kura-Kura atau Gedung Nusantara di Senayan, Jakarta. Di gedung inilah sekali 5 tahun presiden dan wakil presiden terpilih dilantik dan disahkan untuk memimpin negeri ini. Selain itu, Gedung Nusantara adalah gedung tempat penyelenggaraan sidang bersama DPR dan DPD RI, di mana Presiden RI menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka HUT Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang kemudian dilanjutkan dengan pidato Presiden dalam penyampaian nota RAPBN setiap tahunnya. Hari ini, PIN Purna ikut hadir pada pidato kenegaraan dalam rangka HUT Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan dilanjutkan dengan pidato Presiden dalam penyampaian nota RAPBN tersebut. PIN Purna dipakai salah seorang Purna terbaik saat ini dari Angkatan Solid, nama keren dari Angkatan 01, yakni Abang Da Dr. Rahman Hadi, yang berada di baris kedua setelah Ketua DPR dan Ketua DPD sebagai Sekretaris Jenderal DPD RI, dan di kanan kiri depan duduk Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Menurut saya, ini menjadi salah satu momentum terbaik tahun ini, di mana PIN Purna sebagai simbol Purna Praja hadir dan dipakai secara resmi di acara ketatanegaraan di Gedung Parlemen Senayan. Tentunya momentum ini menjadi penyemangat bagi kita semua, menjadi pengingat dan tanda bahwa Purna Praja punya kompetensi yang baik. Purna Praja mampu berkiprah di mana saja. Ibarat kata orang, mutiara kalau dibuang kecomberan sekalipun tetap saja namanya mutiara. Apalagi ditaruh di etalase dan di tempat lainnya, maka dia akan bersinar, memberikan cahaya dan keindahan kepada alam semesta. Dalam semangat spider power Purna Praja, saya selalu berkeyakinan bahwa Purna Praja akan terus berkiprah baik di daerah ataupun nasional, sehingga Purna Praja menjadi penentu arah dalam menentukan pergerakan khususnya di bidang pemerintahan. 5 tahun ke depan, saya yakini kiprah Purna Praja akan semakin bersinar, memberi warna kebaikan dalam pemerintahan negeri ini dengan menjadi pemimpin di berbagai lini. Semoga muncul tokoh-tokoh Purna Praja yang bisa menjadi panutan dan pemersatu bagi Purna Praja, sehingga bisa menjadi lebih banyak lagi untuk berbakti kepada nusa, bangsa, agama, dan tentunya kepada keluarga. Dirgahayu Kemerdekaan RI, Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Salam Spider Power Purna Praja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Bhinneka Naraeka Bhakti.